hadir di acara rakor pengendalian inflasi oleh Bapak Presiden. Ini dari mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore, ini semuanya bicara tentang masalah inflasi, kemiskinan, stunting. Jadi ini adalah bagaimana kita tahun 2023 nanti mengawali untuk kelanjutan tahun 2024. Paling utama inflasi itu di Semarang kondisinya seperti apa dan upayanya apa, Bu? Ya, alhamdulillah kalau inflasi di Kota Semarang ini kita di bawah dari inflasi baik pemerintah provinsi maupun nasional. Jadi kita ada di 4,99. Artinya pengendalian inflasi ini alhamdulillah masih bisa bagus dan tentunya ini berharap ini harus tetap berjalan seperti ini, bahkan mungkin harus bisa lebih turun lagi. Karena kalau kita kan masih masuk 10 besar tapi bukan yang terbaik. Mau kota besar atau kecil, tapi bagaimana kita mempertahankan inflasi ini bisa tetap rendah dengan kita melakukan pengendalian inflasi ini, ya Semarang khususnya ya tidak akan terkena resesi.